Ya, sepekan ini beredar informasi seputar pembagian bantuan sosial sebesar 1,2 juta rupiah bagi setiap keluarga di Jakarta. Ada pula video viral tentang penjemputan kakak beradik di Tangerang yang terpapar corona usai bermain di luar rumah. Iya, dan untuk mengetahui apakah informasi tersebut adalah fakta atau berita hoax, kita telah terhubung dengan PLT Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Ferdinando Setu. Selamat pagi Bang Nando. Selamat pagi Mbak Dika. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Bang Nando. Apa kabar sehat, Bang? Ya? Kabar baik, siap. Ya, kabar sehat, baik ya. Oke, Bang Nando, sepekan ini beredar video tentang penyebutan kakak dan adik di Tangerang yang terpapar corona usai bermain di luar rumah. Fakta atau hoax? Ya, terkait dengan informasi pesan berantai di WhatsApp yang berisi informasi mengenai dua saudara kakak beradik yang terjangkit COVID-19 setelah pulang bermain dari luar rumah di kawasan Tangerang, itu adalah hoax. Faktanya informasi tersebut telah tidak benar dan telah dibantah langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kota Tangerang, Ibu Lisa Puspadewi, yang memastikan bahwa kabar tersebut adalah hoax. Ibu Puspadewi juga mengatakan bahwa Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Tangerang juga telah mendatangi langsung lokasi kakak beradik itu yang disebut berada di kawasan Aeropolia Neglasari, Tangerang. Namun warga setempat menyatakan tidak ada kakak beradik yang terjangkit COVID-19. Jadi informasi tersebut adalah hoax. Oke, informasi tersebut adalah hoax. Nah, Bang Nando, bagaimana dengan informasi yang berikut ini? Penanganan jenazah pasien COVID-19 katanya di sejumlah negara itu dilakukan dengan cara dibuang ke laut lepas. Nah, ini berita benar atau justru hoax? Ya, dalam beberapa hari terakhir ini beredar terutama di media sosial Twitter bahwa sejumlah negara membuang jenazah yang terpapar virus COVID-19 ke laut. Informasi dalam berbahasa Inggris tersebut dilengkapi video mayat orang-orang kulit hitam yang tergeletak di pantai. Itu adalah hoax. Faktanya setelah kami telusuri, informasi hoax tersebut pernah muncul pertama kali pada Juni 2019 dan faktanya informasi tersebut ternyata adalah peristiwa yang terjadi pada tanggal 26 Agustus 2014 di Afrika. Disebutkan bahwa dalam video tersebut adalah mayat imigran asal Afrika yang ditemukan tersapu ke arah pantai 30 mil sebelah timur dari kota Tripoli. Hampir 200 imigran yang diduga tenggelam setelah berupaya memasuki wilayah Eropa. Jadi peristiwanya 2014 dan tidak ada kaitan sama sekali dengan COVID-19. Oke, hoax ya. Selanjutnya Bang, beredar di grup WhatsApp tentang pembagian bantuan sosial sebesar 1,2 juta rupiah untuk setiap keluarga di Jakarta. Fakta atau hoax, Bang? Ya, terkait dengan postingan di media sosial, termasuk Twitter dan Facebook, bahwa setiap keluarga di DKI Jakarta akan diberi bantuan sebesar 1,2 juta rupiah. Bantuan itu diberikan terkait dengan penanganan COVID-19, itu adalah hoax. Kabar tersebut berawal dari cuitan sebuah akun Twitter yang melakukan retweet link artikel dari sebuah portal yang berjudul Pemerintah Pusat mulai distribusi bansos ke 1,2 juta keluarga di DKI. Dikutip dari halaman Pemprov DKI, diberi bantuan bukan sebesar 1,2 juta rupiah, tapi berjumlah 1,2 juta keluarga. Jadi berdasarkan artikel pipanews.com berjudul Pemerintah Pusat mulai distribusi bansos ke 1,2 juta keluarga di DKI. Sudah dijelaskan bahwa pemerintah pusat mulai mendistribusikan sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19 di DKI Jakarta sebanyak 1,2 juta anggota keluarga. Jadi bukan jumlah rupiahnya yang 1,2 juta rupiah. Demikian. Oke, bukan 1,2 juta rupiah tapi 1,2 juta keluarga. Itu harus digarisbawahi ya. Nah Bang Nando, ini terakhir nih, menarik juga katanya sebagai pengantisipasi penanganan COVID-19 beredar aplikasi pengukur suhu tubuh. Ini benar-benarkah atau justru hoax? Ya, terkait dengan informasi berantai yang disebarkan melalui WhatsApp tentang aplikasi smartphone yang bernama Body Temperature Diary yang bisa dipakai untuk mengukur suhu tubuh pengguna, itu adalah disinformasi. Faktanya setelah kami telusuri lebih lanjut, ternyata aplikasi Body Temperature Diary tidak bisa menjadi sebuah termometer untuk mengukur suhu tubuh kita, apalagi hanya dengan menempatkan sidik jari pada layar aplikasi tersebut. Aplikasi Body Temperature Diary ini hanya berfungsi untuk mencatat suhu tubuh yang sudah diukur dengan termometer terpisah. Dan pengguna bisa menginput suhu badan mereka secara manual ke kolom yang disediakan pada aplikasi Body Temperature Diary. Jadi bukan untuk mengukur suhu, tapi hanya untuk mencatat
suhu yang telah kita dilakukan dengan terpisah menggunakan termometer. Baik, sepertinya bukan pengukur tapi pencatat seperti itu ya. Terima kasih Bang Nando, sehat-sehat terus.